Highground Merdeka. Sekarang kita sudah sampai di Rivareno Seminyak. Dan siang-siang ini udaranya panas, paling cocok makan gelato by Rivareno. Dan sekarang saya pesen pistachio dengan nanas sorbet. Nah, kalau aku sukanya yang klasik. Aku order vanilla Rivareno. Oke, kalau gitu kita cobain langsung ya. Yuk, saatnya makan. Tadi aku udah cobain vanilla Rivareno. Nah, aku sukanya yang klasik, yang nggak gitu kerasa rasa-rasa yang terlalu heavy maupun rasa-rasa terlalu kecut maupun asam. Jadi aku sukanya yang klasik, rasa vanilla. Apa yang buat dia spesial? Dia nggak pakai artificial flavoring. Ini kita bisa lihat, dia pakai vanilla bean dan ini harganya sangat mahal. Jadi aku tahu kualitas barang yang dia pakai di sini pastinya bagus banget. Terus yang buat dia enak lagi, teksturnya dia itu sangat creamy. Jarang-jarang banget ada tempat seperti ini. Seperti ingetin aku seperti di Italia dulu. Iya. Nah, kalau aku tadi pilihnya pistachio dengan pineapple sorbet. Nah, rasa dari pistachionya ini salty karena aku doyan banget yang salty, halus banget. Soft di mulut, enak. Kalau misalnya pineapple sorbetnya fresh ya, terus ada poplinya, kayak bener-bener kita makan nanas madu. Jadi kayak nanas asli gitu ya? Iya, kayak nanas asli. Setelah itu aku lebih suka di mix, jadi ada rasa freshnya dari pineapple. Setelah itu ada rasa saltinya dari pistachio. Wow. Aromanya itu bener-bener menyengat banget, enak banget. Mantap banget. Cepet banget udah habis. Iya, tadi saking enaknya sampai habis duluan. Wah, berarti tempat ini enak banget dong. Enak banget, enak banget. Jadi, bagi kawan Merdeka yang berlibur di Bali, tepatnya di daerah Seminyak, apalagi pas siang-siang panas banget, bisa langsung mampir ke Rivareno. Cobain macam-macam gelato dia, ice creamnya dan sorbetnya. Kalau pastinya doyan pistachio. Pastinya nggak mungkin kecewa. Acara ini dipersembahkan oleh Glam Society dan Merdeka 106,7 FM. Follow us at Merdeka FM.